Hai teman-teman, welcome back to my channel. Kali ini saya mau berbagi video tentang tanaman bunga unik yang ada di rumah saya. Kenapa saya bilang unik? Nanti dari sini bisa kita perlihatkan. Jadi ini adalah bougainville pink yang ada di rumah saya, sedang berbunga lebat. Bahkan setiap ranting, cuman ada berapa ranting ini, 1, 2, sama 3 ranting kecil, dan setiap rantingnya itu, setiap ranting 1, 2, 3, setiap ranting berbunga lebat. Jadi ada 3 ranting dan semuanya berbunga lebat. Nah, kenapa unik? Sekarang kita perhatikan. Tangkai batang, nah ini ternyata uniknya, tangkai batang tanaman ini sudah keropos. Jadi bisa diperhatikan ada 1, 2, 3 ranting, padahal tangkai batangnya ini sudah sangat tua dan sudah keropos, tapi dia tetap tumbuh subur. Ini media tanamnya, saya cuma siram. Kalau dia kering saya siram gitu aja, bahkan potnya saja juga biasa saja, tapi dia tetap tumbuh subur meskipun batang utamanya sudah keropos dan sangat lebat bunganya. Cuma 3 ranting, dan 3-3 rantingnya ini, satu ini ranting kedua, ini ranting ketiga, setiap rantingnya berbunga cukup lebat, juga subur sekali. Ini biasanya saya letakkan di atas ini, tadi karena saya mau ambil videonya saya bawa turun dulu ke bawah. Jadi kalau dilihat dari batangnya, sebetulnya kita melihatnya apakah masih bisa tumbuh, apalagi subur ya. Ini sudah sangat keropos sini. Ini malah sudah mau terkelupas lagi. Ini batangnya sudah rusak juga, sudah saya potong. Ini ranting satu. Ini ranting kedua dan ini ranting ketiga. Jadi memang sangat unik tanaman ini, dengan keadaan batang yang sudah begini, tapi tanaman ini tetap tumbuh subur dan berbunga lebat. Bahkan ranting tiga-tiganya berbunga dengan lebat dan cantik. Akarnya pasti masih subur meskipun batangnya sudah seperti ini. Bahkan ranting yang ini saja sudah warnanya seperti sudah mau keropos juga. Kalau ini memang sudah keropos dan sudah saya potong. Yang ini sudah seperti mau keropos tapi ternyata berbunga lebat. Jadi begitu saja video saya kali ini. Semoga menginspirasi teman-teman bahwa tanaman itu asal kita merawatnya bagus, pada yang kita rasa dia nggak akan tumbuh subur pun akan tumbuh subur kalau kita merawatnya bagus. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Dan sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Bye.